Ulun Nurwita Galuh Pratiwi, mahasiswa STIKIP Paris Berantai Kota Baru. Saya Hermansa sebagai tokoh masyarakat. Kami tokoh agama desa Gunung Batu Besar. Kami dari Pondok Pesantren Atakwa LDI Kota Baru. Kami dari komunitas gamers Kota Baru. Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatwa Nasar. Remaja Langgar Nurjana Kota Baru. Saya Muhammad Al-Amin selaku tokoh masyarakat Desa Semayap bersama warga. Saya Haji Walmani selaku tokoh masyarakat dalam RT 3 Kelurahan Baru Selatan. Saya Suryansa selaku tokoh pemuda Desa Semayap bersama warga. Nama saya Muhammad Ali Hanafiah selaku tokoh agama Kelurahan Baru Selatan. Saya Turiman warga Sungai Durian. Saya Toharun atas nama Pesantren Tahfiz Al-Quran As-Sofa Sungai Pasir. Saya Haji Syamsuddin Gani, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kota Baru. Menolak adanya people power karena bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tunggu keputusan KPU dan selalu menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.